lancar dalam? Lancar-lancar aja di dalam mediasinya. Mediator siapa? Bapaknya? Bapak Sinura. Iya. Pak Sinura. Pak Sinura. Beliau benar-benar apa ya? Berwibawa banget sih. Agak geter sih tadi gue. Gitu. Jadi semua, tapi semuanya lancar, mediasinya lancar, and ya tinggal ditunggu next step-nya aja sih. Kenapa pada akhirnya lo hari ini baru datang? Kan soalnya kan yang karena memang harusnya bukan kemarin gua. Memang iya. Jadi sebenarnya yang kemarin itu gua udah bilang kalau gua enggak datang. Kalau gua enggak bisa datang karena gua ada kerjaan. Terus harusnya di reschedule ke tanggal 29 betul? Betul. Semua juga udah oke okay, gitu. Dari pihak sebelah juga sudah oke. Okay. Tapi ya kemarin enggak tahu tiba-tiba jalan itu bingung karena baru bangun tidur langsung ada mediasi, aku bingung banget kemarin. Nah, akhirnya kenapa ini harus terjadi sih Bang sebenarnya? Gimana? Ini maksudnya perpisahan. Kenapa harus terjadi dan apa sebenarnya yang terjadi Bang? Ya rumah tangga, Wak, apalagi mau gimana? Namanya udah dicoba enggak bisa gitu. Bisa bercerai tuh dari berapa bulan pernikahan? Kayaknya setelah setahun lebih deh. Ya setahun setengah mungkin ya. Upaya dari kalian untuk memperbaiki rumah tangga ada nggak sih Bang? Banyak, nggak cuma dari saya, dari dia juga ada. Cuman ya memang nggak bisa, memang nggak bisa aja. Gitu. Tapi di dalam sapa-sapaan atau berusaha menyapa atau gimana? Iya. Tadi ini sampai nangis. Panas. Ampun ya. Gimana menurutnya? Cewek ini sampai nangis. Iya. Pas di mediasi kemarin. Kenapa? Katanya kecewakan dia, katanya ngulur-ngulur. Weh, bukannya memang itu harusnya memang seperti itu ya? Maksudnya kan aku yang digugat. Jadi kalau misal aku tidak datang kan prosesnya jadi lebih cepat. Itu yang aku tahu dari segi hukum. Jadi dan semua dari. Jadi kalau kami sesuai dengan agenda tanggal 15 minggu ini. Jadi memang sudah kita sampaikan sebenarnya iya, kalau bisa datang di tanggal 22 itu kita nggak bisa hadir. Gitu. Tapi memang dari pihak penggugat masih tetap ingin hadir. Nah, jadi akhirnya kemarin itu dalam mediasi ya. Jadi dengan itikad baik kita sampaikan kepada Mas Reza supaya bisa hadir di tanggal hari ini. Ya. Memang hari ini sudah ditempuh tadi proses mediator yang pimpin Pak Sinura. Gitu. Hari ini aja mendadak ya? Ya hari ini aja. Tadi soalnya kita ajukan terus sebenarnya tanggal 29. Ini aku baru balik dari Makassar tadi langsung. Tapi memang dalam proses, ya memang masing-masing pihak akhirnya menyatakan sikapnya. Ya. Jadi mungkin next-nya kita tinggal tunggu untuk panggilan untuk masuk ke persidangan di pokok perkaranya. Ya. Jadi selama proses perceraian ini nggak ada komunikasi ya sama Wendy? Maksudnya, sorry, selama proses ini semua? Iya, ada komunikasi. Ada tapi sangat sedikit. Karena sudah lewat kuasa hukum dan kuasa hukum. Iya. Gitu. Apa sih yang menyebabkan komunikasi yang kayak renggang gitu, kira-kira apa dari... Ya karena memang harusnya sebenarnya dari kuasa hukum ke kuasa hukum, nggak ada lagi yang mana. Jadi di dalam katanya tempat berusaha ngajak komunikasi, dapat responnya seperti apa? Apa dikacangin kah? Atau... Biasa aja sih, biasa aja. Karena berarti ketika digugat, sudah mengiyakan atau kalian sendiri sebenarnya masih mau mempertahankan? Enggak, dari gue sendiri udah enggak. Tapi tadi ngeliat cewek sendiri masih ada rasa nggak sih? Seorang suami kan masih ada perasaan nggak sih nak? Jangan coba deh. Ja, di tengah ini berita ini isu orang ketiga benar nggak sih Ja? Yang lagi ramai di luar ya? Ya, kalau menurut gue sesimpel gini, percaya apa yang mau kalian percaya aja, yang pertama. Jadi gue juga nggak bakal bisa ngubah mindset semua orang yang ada di sini aja, gue nggak bisa ubah nih segini orang nih, apalagi tak yang rame-rame semuanya di luar sana. Jadi kalau kalian mau percaya tersebut silakan, tapi setiap koin itu ada dua sisi. Setiap koin ada dua sisi, tapi sayangnya gue nggak bisa share sisi gue karena itu personal life gue. Itu aja. Itu aja. Artinya cewek ini kan merasa dilukai nih. Kamu sendiri sempat pernah ada rasa minta maaf gak sih ke dia? Dia kan merasa dilukai. Cewek merasa dilukai. Nah, dari kamu sendiri ada rasa apa? Merasa minta maaf gitu sebenarnya? Gini kak, sebenarnya semua kejadiannya itu udah hampir setahun. Jadi aku udah ngelewatin ini semua tuh udah hampir setahun. Jadi saling nyoba udah, saling berusaha udah, semuanya. Jadi
sorry. Jadi ya, yes, kalau ditanya apapun itu sebenarnya jawabannya semuanya udah dilakuin kan, gitu. Tapi emang nggak bisa. Bahkan kemarin lu di podcastnya Kemal sempat nyinggung masalah boundaries yang lu bilang katanya lu nggak bisa terlalu dekat sama orang, lu tetap harus punya space. Itu salah satu pemicunya juga nggak? Jadi maksudnya apa si Wendy belakangan berusaha terlalu mendekat ke lu sampai akhirnya lu merasa terganggu atau enggak? Enggak nyampe ke rumah tangga prinsip itu. Ada lagi? Ya. Dan akhirnya mediasi ini gagal, perasaanmu gimana sih, ada lega? Jujur ya, dari yang tadi gue bilang, ini tuh udah, gue udah ngelewatin ini tuh agak hampir setahun. Ancur-ancurnya tuh gue udah lewat semua, gue udah melewatin semuanya ancur-ancur ya. Kalau ditanya sekarang detik ini, gue happy. Gue happy karena, oh ini tuh ujungnya, gitu. Jadi udah bukan ngawang-ngawang lagi, gimana ya, bakal apa, tapi ya akhirnya gue tahu ini ujungnya. Dan ya, yeah, I wish her the best in life. Demi kebahagiaan lo berdua kah maksudnya? Yes. Andy.